Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi seputaran Kota Genteng. Tapi saya juga nggak tahu mau kemana ya. Mungkin ya pokok jalan aja ya. Coba kita lihat saja suasananya Kota Genteng siang hari. Sekarang menunjukkan pukul 12.05 menit. Ya, jadi kita lihat saja nanti arahnya kemana ya. Dan seperti biasa, safety first dalam perjalanan. Yuk, jalan yuk. Suasana ruas jalan utama Kota Genteng ya, saat siang hari, terik-teriknya ya. Kita berangkat tadi sekitar jam 12 lebih 5 menit ya. Udah lumayan banyak yang pakai masker ya, daripada sekitar bulan minggu yang lalu. Sedikit sekali, meskipun masih ada yang tidak pakai. Kita masuk ke Jalan Makmur ya. Kita lihat seperti apa Jalan Makmur atau perkampungan di daerah Jalan Makmur. Oke, ini dia ya, Jalan Makmur. Karena juga siang hari terik sekali ini cuacanya ya, jadi panas sekali. Dan inilah perempatan Jalan Makmur ya. Depan adalah konveksi Raja Wali ya. Yuk coba kita arah yang lurus dulu ya, nanti kita coba putar-putar Jalan Makmur. Ya keadaannya ya. Lumayan sepi karena memang terjam 12 sudah jam istirahat ya. Bisa saksikan. Coba kita masuk ke salah satu gang ya. Sama juga ya, main sepi.
ayo. Nah, tadi masuk di gang 11 ini kalau enggak salah. Baik, lihat lagi. Jalan Makmur RT 04 Gang 11 ya. Sepi siang ini. Yuk, lanjut. Bisa dilihat ya. Memang sepi sekali. Oke, ini dia, kita sudah sampai ujung ya, bisa dilihat ya, karena depan adalah sungai. Dan ini himbauan untuk warga di sekitar ya, bisa disaksikan, bisa dibaca ya. Oke, kita balik ke perempatan, nanti kita ambil arah yang ke kanan atau ke arah barat ya, kita lihat yang ke arah barat seperti apa ya. Oke, ini ya perempatan yang di Raja Wali ada. Kita coba ambil kanan. Dan ini jalan yang ke kanan tadi atau yang kita arah ke barat ini adalah Jalan Agung. Bisa dilihat juga sepi. Tadi ya, ini daerah Kopen ya, coba kita lihat bentar juga ya, daerah Kopen ya. Terus nanti kita balik lagi ke perempatan Jalan Makmur, tapi yang arah ke timur nanti ya. Ini coba putar-putar dulu. Kita ambil yang arah ke kiri ya. Bisa dilihat ya, Jalan Semeru. Saja hari ini ya, bisa saksikan karena mungkin juga cuaca terik sehingga agak sepi. Di sepanjang jalan memang enggak terlalu banyak ya kalau kita saksikan. Kita ke arah mana ini nak ya? Kiri yuk.
mungkin bisa kelihatan ya teman-teman, atau mungkin videonya backlight karena kita hadap ke barat ini. Jadi inilah dia SMP Negeri 1 Genteng ya, yang ada di Jalan Brongo. Salah satu SMP atau sekolah menengah pertama favorit yang ada di Genteng ataupun Banyuwangi ya. Oke, cukup lah, kita lanjut. Timur saja berarti ini ya. Saya lihat sebentar yang arah ke kanan ya. Ini ke arah timur. Karena kita nanti tembus lagi ya perempatan yang awal tadi. Jadi kita lihat dari arah barat. Ambil lurus ya, ini perempatan, karena yang ke kiri tadi kita sudah, jadi kita ambil lurus saja. Perempatan yang awal tadi, di perempatan Konveksi Raja Wali. Kita ambil yang lurus. Bisa dilihat ya. Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya video kita hari ini. Semoga bisa menjadi obat kangen untuk teman-teman, terutama yang ada di rantau ya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe Embong Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.